Okey, kita kembali bersiaran untuk bersama-sama menonton. Pertemuan regu veteran. Ini adalah regu yang kedua. Regu kedua di mana mereka main best of five. Regu kedua. Maksudnya ada tiga lagi regu selepas ini. Pertemuan antara Navy jersey hitam menentang antara darat jersey merah. Tuan Zul feeder jersey nombor 22. Arsenal tekong tinggi lampai. Bersama Pak Abang Long Fadil. Drop yang pertama. Zuri untuk panjang. Masih bola keluar. Bola tak lepas pun sebenarnya. Jersey nombor 26 adalah panjang ATM. Yang anda selalu lihat dia di Tanjung Rimau. 1-0. Baik servis kali ni. Tekong nombor 22 jersey hitam adalah juga merupakan setiausaha kepada peserta sepak takraw Putrajaya. Abu 2-0. Tentera darat mendahului. Arsenal kandas kali ini. Ini kategori veteran pula. Regu kedua adalah regu veteran. 1-2 kedudukan sekarang. Agu cari Tuan Zul di situ. Abang Long Fadil blocking. Baik kepada Abang Long Fadil. Di gelanggang sebenarnya yang paling tua ialah tekong nombor 22 Abu. Berusia 44 tahun. Satu tiga. Tak sampai pula lambungan daripada panjang. Satu empat. Dari belakang. Arsenal untuk Abang Long Fadil. Blocking panjang. Masih dalam permainan. Bola dua untuk Abang Long Fadil. Sekali lagi. Blocking lagi. Masih Fadil nampaknya. Tandukan ke belakang. Masih lagi. Ada lagi. Tak habis lagi. Ya. Mungkin IC veteran tidaklah selaju kategori terbuka. Tapi tahanan mereka juga baik. Satu jauh darat mendahului. Lima mata di hadapan. Drop yang agak tebal. Jodi tinggi untuk panjang. Panjang. Oh, keluar pula. Seakan-akan macam belum cukup panas lagi. Tujuh satu. Oh, keluar. Untuk veteran tiga. Veteran 37 tahun ke atas. 35. 37. 35. Oh. Abang Long Fadil. Libasannya mengenai dada. Zoli.
Locking kali ni panjang. Memberikan mata yang ketiga untuk Navy. Mereka cuba bertahan. 3-8. Sudah dicongkil di situ. Arsenal. Amalun Fadil. Keluar. Satu benda yang kita seronok tengok angkatan tentera ialah badan dia orang steady je kan. Badan dia orang maintain je. Nombor 22 itu adalah komando. Tuan Zul tu. Baik. Satu yang dihalakan. Tekong veteran angkatan tentera Malaysia. Tentera Darat. Sebagaimana yang kita faham bahawa dalam angkatan tentera darat sahaja pun ada banyak core. Baik, masih dalam mainan Abu. Oh, Rosoli. Pilih sendiri. Seperti yang saya katakan, di dalam tentera darat sahaja pun ada banyak core. Tak tahu saya, ada askar Melayu, ada komando, ada ranger, ada apa lagi, JLJ. Oh, pahlawan armada. Ada kenangan ada kenangan. Saya cuba adjust sikit. Okay. Abu. Drop. Dapat dicongkil. Terlepas pula. No sorry. Untuk panjang. Panjang. Wah. Masih lagi. Oh, masih lagi. Wah. Kung fu di situ. Kemas tindakan yang dilakukan. Lima sebelas. Drop lagi. Wan Zul, agak susah untuk dilakukan, tapi masih dalam mainan. Saya kira bola tu sudah keluar. Tapi masih lagi pengadil memberikan mata kepada pasukan darat. Sebentar nanti anda bakal menyaksikan pula pertemuan Azizi Haizer. Baik Abu. Untuk panjang. Mata di situ. Mungkin anda yang sedang menonton ini juga adalah anggota Angkatan Tentera. Tolong berikan sokongan anda kepada mereka. Kita sedang bersiaran di Sendayan. Pangkalan Udara Sendayan. Oh, duduk di sini pun boleh berpeluh. Kita dapat rasa kehangatannya. Sesuatu yang saya rasa mungkin ada berlaku masalah sikit dari segi pengiraan. Siapa servis siapa, saya rasa mungkin terlaku isu dia. Tapi dapat diselesaikan dengan baik oleh pengadil. Kedudukan sekarang ini sebenarnya 11. 6-11.
Dayan tu dekat Negeri Sembilan. Dua belas senam, enam mata memisahkan. Air drop kali ni, tapi dapat dicongkel. Oh, wow, meniti di jaring. Ah, terlepas pula. Abang Lo Fadil, standby. Eh, blocking. Panjang, masih lagi. Abu, tolakkan ke belakang. Arsenal kali ni menaikkan bola. Abang Lo Fadil clearance saja. Ah! Orang awam boleh masuk ke tidak? Saya rasa mungkin tak boleh lah. Sebab ini pengkalan udara kan. Jadi dia agak sensitif lah. Batal kata pengadil. Servis daripada Tekong. Tentera Darat Arsenal. Drop lagi. Baik. Panjang. Oh, mudah dia mematikan bola. Nombor 26 ni adalah pemain yang kita selalu tengok terlibat dengan pengurusan pasukan ATM sebenarnya. Panjang. Dan adik dia juga adalah bekas killer ATM juga. ATM Guardian yang pernah main untuk Melaka Titan juga. Panjang juga orang panggil. Abu cari Abang Long Padil. Blocking. Baik kali ni. Aksi veteran agak slow sikit. Jadi penyokong-penyokong pun kurang nak bersorak. Daripada dia baru first set. Bila first set ni keterunjaan dia mungkin tak sangat kalau nak dibandingkan dengan regu pertama tadi. Oh, drop di situ. Makan dropnya. Dahsyat. Abu Amar Daus. Lagi. Tapi daripada negara Arsenal. Abang Long Padil. Ah, dia pula melakukan tap sahaja. Boleh, apa orang kata? Boleh tolong share video ni. Sebab ramai anggota Angkatan Tentera yang mungkin nak tengok perkhidmatan mereka beraksi. Sahabat-sahabat mereka. Empat belas, sebelas, tiga mata memisahkan. Drop kali ni dapat dinaikkan. Wah, terkucil nampaknya. Bila aksi veteran macam ni lah. Kan? Ini seluruh. Maksudnya ketiga-tiga perkhidmatan. Udara, darat, laut. The best player among them. Beraksi. Lima regu bagi setiap pasukan. Baik, situ. Open ada dua, veteran satu, bakat baru satu, dan juga remaja belia satu. Lima, 12-15. Abu mencari Abang Nung Padil. Baik libasan kali ni. Begitulah rumitnya berdepan dengan killer kidal. Backstroke. Sebab kita tak tahu ke mana dia nak rembat bola tu. Lama pula ni pukulan helikopter macam Abang Nung Padil. Ah, memang susah nak baca.
12, 16. Abu mencari Tuan Zul. Agak jauh. Oh, tapi itulah tactical-nya. Hantar bola ke ujung gelanggang untuk mengelakkan hadangan berlaku. Sebentar nanti ya, sebentar nanti. Habis je perlawanan ni, saya rasa mungkin dalam pukul 12. Anda akan menyaksikan pertemuan hebat. Regu open pula. Regu ketiga. Oh, sekali lagi. Abang Long Padil. Rembat feeder. Time out diminta oleh pasukan Navy untuk menenangkan suasana. Cara itu penyokong-penyokong agak lemau masa ini kerana perlawanan agak perlahan. Kurang provokasi. Lagipun inilah baru set yang pertama untuk veteran. Jadi semua slow dulu. Semua belum rancak, belum rancak. Itu VVIP saya pun tak kenal. Saya tak tahu. Siapa tu? VVIP siapa? Ha? Satu bintang, satu bintang. Empat lima? Empat lima ni, udara? Udara? Jadi mungkin ada yang kenal. Saya zoom sikit lah supaya kita mungkin tengok kan. Itu dia empat lima. Saya sebab saya tak tahu. Jadi tu mungkin ada yang kenal lah tu. Siapa-siapa anggota Angkatan Tentera dalam ni mungkin kenal. Panglima-panglima tu mungkin itu bos-bos anda. Okey. Panglima pun datang tengok. Maknanya panglima pun bagi sokongan lah. Okey, kita sambung semula. Hasan tak main, dia sekarang menjadi pengurus dia. Oh! Batal kata pengadil. Tak batal. Moin. Mudah nampaknya pasukan darat mencapai angka 20. Wah, itu dia mata kemenangan untuk pasukan tentera darat. Set yang pertama 21-12. Sebagaimana biasa, itu baru set yang pertama. Ini masuk ni, aduh. Abu je. Itulah, kita masih menunggu haki tapi tak nak masuk-masuk lagi. Oh, pada ada ya, tak payah main eh. Okey, so inilah suasana yang anda sedang perhatikan. Sebenarnya diorang punya bahagian teknikal pun bukan sebarang-sebarang orang. Semua bekas-bekas pemain juga. Semua bekas-bekas pemain juga. Tu. Yang tengah file pegang file hijau tu. Itu pemain yang sebenarnya bagi saya antara pemain ATM
yang sayangnya tak dapat ditunjulkan sebab dia sibuk berkhidmat. Gulung tonggeng 360 darjah. Ada yang kenal tak? Ada yang kenal tak? Komen di Kelantan ni. Ha, eh. Sayangnya dia tak main. Dia hanya duduk di belakang saja. Okey. Apa tu? Apa tu? Ada tengah main Mobile Legend eh? Ah, tak tahulah tu. Adalah tu. Ah, jadi pada ada nama-nama disebut tadi eh. Okay, so ini darat. Tekong veteran diorang pun sebenarnya baik lagi. Arsenal ni kalau kita tengok pada usia dia pun saya rasa, kalau tengok yang tengah B tu, baju hijau tu, itulah major Dr. Syafarif. Dia sendiri adalah tekong kuda yang baik kot. Baun tak main. Hanya berada di bahagian pengurusan saja. Dia sendiri adalah tekong kuda yang baik. Dia pun kalau dalam servis dah jadi veteran lah sebenarnya. Eh? Jadi dalam kata lain, sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia ada. Mai. Mungkinlah banyak player. Okay. So pemain dah perlu bersedia masuk ke gelanggang. Kita akan tengok dia orang masuk. Sambungan set yang kedua. Set yang kedua. Set pertama dimenangi oleh pasukan Tentera Darat. Expected sebab kita dapat lihat dari segi satunya servis lah. Servis Arsenal sangat dominan. Azli eh. Azli main lagi tu. Kosong-kosong. Daud membuat servis dulu. Hai Abang Long Padil. Itu juga salah satu penyumbang mata Abang Long Padil. Pukulan-pukulannya sangat konsisten. Memang sangat membantu. Abu kali ni drop. Masih dapat dinaikkan oleh Arsenal. Abang Long Padil tap sahaja. Bukan full time, bukan part time, bukan sometime. Tapi kebetulan saya ada kelapangan sikit, saya bantulah. Itu saja. Kandas pula libasan daripada panjang. Sayang, 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 sayang. Berikan mata yang ketiga untuk pasukan darat. Servis. Di tangan Tentera Darat 3-0 di hadapan. Edik pula diminta untuk datang membantu. Salah landing saya rasa tadi. Mungkin ada landing panjang tadi, saya rasa tak betul. Adakah lagu JJ Semut akan kembali? Mungkin sebab tengah injet. Saya rasa masalah landing. Bahu belakang dia tu eh. Afifuddin main besok. Afifuddin besok, Muhaimin besok. Siapa lagi? Mak beri besok ah. Mak beri Air Force. Omar darat. Dia main ngangah-ngangah je gini. Okey, Omar akan beraksi sebentar nanti dengan Angah. Gila dia yang tak tahu lagi siapa. Tapi yang saya dah dapat tengok, Aidil Poncai pun tengah warm up. Tak tahulah Aidil akan main ke. 3-0. Baai, macam mana nak ambil oi sebim macam tu. Mampus. Bila dah veteran-veteran ni kena sebim macam tu, memang pisang lah. 4-0. Baik kali ni. Biarin, tolongkan ke belakang Hasan.
Baik untuk Padil. Blocking. Baik, first ball tinggi. Buat untuk panjang. Dah dapat dicungkir tetapi bola keluar. Apa yang kita kena faham juga, abang-abang askar kita ni, diorang ni bukan jadi askar saja tau. Ha, bukan main takraw je. Eh. Diorang ni juga memang askar yang berkhidmat kebanyakannya. Bukan atlet mata-mata. Kita menantikan kemasukan Syairul yang akan habis kena masuk. Ah, tackling di situ. Panjang. Baik lagi, masih lagi, masih lagi. Kawalan gelanggang yang kemas ditunjukkan. Satu tujuh. Agak jauh ketinggalan. Abu telahkan ke belakang. Zul naikkan untuk Padil. Pertukaran dilakukan oleh tentera darat memasukkan bekas tekong masa ATM Syairul tekong kiri yang pastinya servis lebih mengancam. Tekong kiri. Okey, kita tengok Syairul. Kan tidak cakap. Tekong kiri ni, slope-slope jahatnya. Sebelum adanya Tunku Azwari. Maknanya kejap lagi Tunku Azwari akan masuk. Untuk laut. Slope lagi. Panjang. Keluar pula kali ni. Sayang. Kandas pula daripada Syairul. Pertukaran pula dilakukan oleh tentera laut. Mengeluarkan feeder. Menukar feeder. Main nombor 10. Saya tak pasti nama. Kalau ada yang tahu tolong komen. Abu pula berada di posisi feeder. Pula. Oh, lain macam taktikalnya. Abu di posisi feeder. Oh. Tekong Kidal. Oh.
Satu percaturan taktikal daripada pasukan laut. Adil, tap saja. Wah. Saya rasa begitu santai sekali regu darat. Ketika ini, melihat jarak mata di antara mereka terlalu jauh. 10 mata memisahkan, 2-12. Kandas pula kali ini. Saya boleh mudah menyimpulkan bahawa untuk regu veteran ini, pasukan tentera darat terlalu dominan. Bukan sekadar tekong-tekong yang baik, tapi pertahanan mereka juga bagus. Lihat di situ bagaimana Cyril dengan mudah saja mensasarkan ke bahagian kiri tekong nombor 10 tentera laut. Dan kita dapat lihat dengan jelas penyokong-penyokong tentera laut juga diam kerana mereka bagai pasrah bahawa regu veteran mereka kurang grip. Langsung tidak tercabar tentera darat untuk regu veteran ini. 15-2. Adakah mereka akan dibenam under 5? Kerana pemain-pemain darat adalah bekas-bekas pemain STL. Juga pemain Piala Mas Kejuari. Kena pula andam beraksi di depan panglima. Aduh, lagilah stres. Baik kali ni. Cyril, Fadil, lepas. Abu, panjang. Mudah diselesaikan di situ. Pak 15. Baik kali ni. Locking. Ah, cuba diselamatkan di situ tapi tidak sampai. Udah. Abang Long Fadil, kalau tak silap saya sudah memecah angka 40 usianya. Lepas 4, Cyril. Kandas pula. Abang Long pada berapa Melayu? Oh, saya tak pastilah. Mata ke-6 untuk pasukan tentera laut. Jauh, 6-18. Abu menaikkan bola untuk panjang. Baik di situ. Memberikan lagi nafas-nafas untuk tentera laut memberikan tetangan. 7-18. Meskipun tidak terlalu rumit untuk dikendalikan oleh tentera darat. Oh, 24 Melayu eh. Saya sebenarnya tak tahu sistem-sistem ni. Berapa Melayu ni sebab saya kurang pendedahan lah kepada angkatan tentera. Terima kasih.
yang kat tebal. Zul menaikkan bola. Abang Long Fadil menanti. Ah, bijak dia mencari badan. Sebentar nanti, perlawanan regu ketiga ni sedap. Regu ketiga nanti saya harap anda standby. Sambungan dua tekong STL. Dua bekas tekong kebangsaan. Angah menentang Tunku Azwari. Masih bersisa. Matahari 8 kandas. Zairul cuba nak menamatkan perlawanan dengan semi laju, tapi sayang bola macam kurang sampai. Bola keluar daripada Serul. Mata ke 10. Berjaya juga. Darat mencapai angka 10. Air Force besok. Besok. Hari ini darat laut. Kemenangan. Wah. Keluar. Oh, keluar pula. Wah, first ball Syairul. Abang Nur Fadil menamatkan dengan mudah di situ. Kemenangan 2-0 untuk regu veteran ini. Maksudnya kedudukan semasa sudah pun 2-0. Game kita berada di Senayan, PU Senayan, pusat pengkalan udara Senayan. Jadi 2-0, darat mendahului pasukan laut. Ada 3 regu lagi akan bergasak sebentar nanti. So, nantikan lebih kurang 10 minit daripada sekarang. Jumpa lagi.